Ini alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Berhadiah, pemirsa, terima kasih. Alhamdulillah. Ini kali ke keempat. Alhamdulillah, tanpa peminat, saya rasa saya takkan dapat award ni. Seperti mana semua tahu, bila ada anugerah bawa undian ni memang untuk meraihkan peminat. Jadi mereka yang mengundi, mereka yang nak dan mereka yang dapat. Saya sebagai pembawa nama, sebagai KBH, hanya memegang ketaman untuk menyimpan trofi untuk mereka semua. Inaldo, anda nak berfaham lagi? Okay. Kan ada janji apa-apa dengan peminat tak? Sebab dapat tak sempat jadi menang kan? Ada janji dekat apa-apa fan club tau? Itu pasal janji tu dia tak payah janji. Memang tiap-tiap tahun saya akan buat event untuk diorang. And sometimes diorang sendiri akan buat event untuk saya tu. Jadi sound tu boleh kira dalam 3-4-5 kali juga event kita orang buat. Kalau rasa macam tak ada something nak buat, kita orang create satu event untuk jumpa dengan diorang macam tu lah. Guys, siapa yang bagi saingan paling sengit dalam kategori tu? Sender semua danau. Semualah saya yang sengit bagi dalam top 5. And congratulations juga kepada semua penang. Dan saya dah untuk masuk top 5 pun, saya dah sesama bersyukur. Sini aku kasih trofi pada KF ni. Untuk trofi ni kan? Siapa yang penting dengan trofi? Saya rasa ini penting juga bagi setiap selebriti, di mana untuk orang kata mengekalkan nama mereka dalam industri ni. Dan tanpa sokongan peminat juga, itulah orang kata tulang belakang yang utama kita orang. Tanpa mereka, siapalah kami semua. Dan ini dah terbukti bahawa mereka adalah orang-orang kuat kami. Okay, perancangan Kai lepas kemenangan ni apa? Perancangan selepas ni, seperti biasa, saya akan rediskan single seterusnya untuk ST Drama T3 akan datang, yang judul Dan Talilat. Dan juga akan menyusul dengan duet lagu saya terbaru bersama dengan Adira Suhaimi. Wow. Dan jurnal macam pada 9-10 insyaAllah. Hai, takut tak peminat punya sokongan ni tak setara dengan kualiti kerja Kai. Sebab kadang-kadang ada lagu yang tak kena, ada lagu yang tak dengar sangat. Takut tak benda ni macam yang sekadar bayang-bayang je populariti dia. Tapi lagu-lagu tayang. Okay, so bagi Kai untuk sekarang ni, challenging setiap penyanyi adalah untuk nak riliskan lagu. Jadi bagi Kai sendiri pun, kita orang struggle macam kita orang tak tahu cita rasa pendengar di luar sana macam mana. Jadi untuk saya sendiri sebagai penyanyi, saya perlu buat orang kata eksperimen, di mana kita nak tahu cita rasa pendengar sekarang ni macam mana, apa yang mereka suka lagu jenis macam mana semua kan. Jadi bagi Kai, kalau ada lagu sedap tu boleh terima ramai tu, alhamdulillah. Dan bagi Kai sendiri, Kai tak akan henti untuk menjadi yang terbaik dan terus keluarkan lagu yang berkualiti lah, insyaAllah. Kai, ada lagu Kai mungkin boleh share sikit. Sekarang Aimar ada aset satu belum, baru-baru tak apa-apa. Oh, ya. Sorry, tanya. Sekarang Mak, alhamdulillah, dia macam tu lah. Bila orang sikit berpindah ni, bila dah final stage tu, dia jangan lupa kadang kan. Kadang sometimes bila dah dia after analysis tu, dia drama, dia boleh sembah kita. Bila dia, dia macam serang, sehari dia tak pergi tu, dia macam lupa kan. Jadi kita sebagai anak, semua kena orang kata memberi support yang positif untuk Mak. Sometimes saya kalau ada masa tu, saya akan terus balik ke Perlis untuk pujuk Mak, untuk bagi positif untuk dia lah, supaya dia dapat terima yang dia selama siap sekarang kan. Kesan berapa lama dah? Dia dah masuk 3 bulan lebih lah. Bukan lakonan pula macam mana? Lakonan lah, alhamdulillah banyak juga yang offer sebenarnya. Jadi disebabkan sekarang saya baru kata mencuri dalam bidang bisnes, itu tudung. Jadi saya rasa masa untuk nak komit dengan lakonan tu tak dapat. Dan saya pula bagi masa dengan bisnes saya dan juga dengan kerjaya saya. Kenapa bisnes itu? Kenapa? Sebab ramai peminat request kita. Sebenarnya sebelum keluarkan bisnes ni, untuk buat bisnes ni, saya buat survey tanya kepada peminat semua family kan. Jadi sebenarnya plan nak buat biskut lah, nak buat sambal, krepek semua kan. Jadi hujung saya punya tusan untuk buat tudung, dan alhamdulillah dapat terima kasih. Sekarang tak ada nak bilang tak? Model sekarang peminat saya dulu. Oh, peminat Ramlah. Saya single lagi kak, sebab saya nak fokus punya career saya dengan bisnes saya. Bagi stable dulu saya punya life saya kan. Tak stable lagi tu? Ha? Tak stable lagi. Stable, kadang-kadang tu macam saya
lah. Oh. Tak stabil lagi sebab tu tak ada teman. But not available lah kak. Masih single. Mengenali seseorang tu adalah? Ah, belum pergi. Tak juga. Lambat lagi ke? Sekarang. Okay, dah. InsyaAllah, kereta belum pergi. Berapa ribu rugi? Tadi datang ni apa? Tak fikir lagi bagi naik settle kan nanti. Tadi naik grab. Pinjam kita pergi sekejap. Tumpang anak lah. Pakai lori masa tu. Ya, kan lori. Lori. Terima kasih. Terima kasih.